Tidak ada yang lebih merah daripada bunga di malam itu. Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya di sini di channel Muzan ya cuy ya. Oke bro, kita akan push MMR lagi biar kita dapat titel top global 1 Sicilian cuy. Karena itu cita-cita saya dari dulu cuy, biar bisa mencapai top global 1 Sicilian. Oke bro, kita di sini make skin kolektor dulu ya. Dan spell yang saya gunakan adalah sprint karena di sini kita melawan Yves ada Estes juga cuy. Karena efek slow dari mereka itu sangat nyeselin cuy. Gitu. Oke. Lawannya di sini ada Celesti, si Adi, si Martit, Yves sama Estes. Nah, kalau lawan kayak gini enak sih. Karena nggak ada yang bisa masuk ke belakang cuy. Jadi main Sicilian kalian bisa aman gitu. Dan di sini tim kita ada Claudi, ada Blue, ada Alpha, dan ada juga Amon. Dari segi draft pick kita win sih. Oke, langsung aja kita ke in-game-nya, let's go. Oke bro, kita udah masuk di in-game-nya. Jadi untuk emblem-nya saya kasih lihat di layar ya cuy ya. Oke bro, seperti biasa kita bantu jungler-nya ya cuy ya. Oke, ambil merah dulu dia. Oke, cukup 2 kali skill 1 aja ya. Oke, mantap. Langsung ke mid. Seperti biasa, skill 1-nya 2 kali juga. Oke, kita melawan Yves. Sicilian lawan Yves. 50-50 sih. Bisa win Sicilian, bisa juga win Yves. Tergantung apa nanti itu, tergantung tim. Oke bro, nice. Satu hit lagi bro. Cetas. Oke bro, kita dapat kill. Lumayan ya. Oke, kita lanjut rotasi lagi ke mid ya cuy ya. Oke bro, santuy lagi, tetap kalem ya. Oke bro, di sini sepatu mana kita udah jadi ya. Kalau sepatu mana udah jadi, kita bisa sih spam skill satunya 3 kali dengan syarat di last hit ya cuy ya. Minionnya di last hit. Oke bro. Oke, ngapain nih? Oke, belum ada damage ya cuy ya. Oke, Martisnya di sini. Hits, hati-hati bro. Oke, oke, kalem. Oke, bisa mati nih. Oke, satu hit lagi. Cetas. Oke, langsung hilang guys ya. Oke, kita langsung rotasi ke atas ya, tampaknya perlu bantuan. Oke, aman ternyata. Oke, kita commit lagi. Di sini stack kita masih 30-an, cuy. Oke, bro, santai, bro. Oke, mau kemana, Yves? Oke, dia flicker. Oke, kita ngambil turtle aja, cuy. Oke, jadi di video kali ini kita akan pakai build full damage cuy. Gimana sih damage-nya nanti? Apakah bisa satu hit? Mari kita buktikan cuy. Oke, santuy, atau kalem ya guys ya. Oke, kita clear mid-nya dulu. Oke, tampaknya ada yang sekarat. Ya hati-hati bro. Oke, mau kemana, edit. Nice. Oke, farming lagi ya. Oke, stack kita baru 60-an. Oke, lanjut rotasi ke mid. Kalian kalau main apa ini, main Sicilian, kalian harus pintar-pintar rotasi sih. Mana lane yang harus perlu ada bantuan gitu. Kalian harus bantu cuy. Oke, COD kita udah jadi ya cuy ya. Oke, okay, teti bro. Oke, okay, di sini Lamia. Oke, okay, kita ada sprint. Oke, okay, hits. Ngapain, bro? Waduh. Oke. Okay. Belum ada damage ya, cuy ya. Oke, okay, ngapain Estes? Oke, okay, satu hit lagi. Cetas. Langsung hilang ya, guys ya. Oke, okay, lumayan kita udah dapat 3 kill di sini.
ada minion gold. Oke, kita nggak usah clear ya, cuy. Karena minion gold itu khusus hanya untuk MM aja, cuy. Kalau kita ambil nanti MM kita miskin, cuy. Oke, santuy dulu ya. Oke, hati-hati. Oke, gas. Oke, nggak bisa ya. Oke, kita nyari 100 tak dulu ya. Oke, bro. Oke, 2 stack lagi. Nih, Estes ngapain? Oke, mau kemana Estes? Cetas. Loh, Estesnya ngapain sih? Wah, mungkin dia lagi apa, cuy? Lagi apa namanya dong? Lagi banyak pikiran dia. Oke, bro, di sini kita udah dapat 4 kill. Oke, lanjut rotasi ke atas. Oke, kita tunggu di sini aja ya, cuy ya. Siapa tahu Estesnya lewat sini. Waduh, kita ke mid lagi aja. Tetap kalem. Tetap santuy. Oke, bro, ayo ke atas, bro. Kayaknya di atasnya ada Lesti sama Estes. Oke, santuy dulu. Waduh, kita harus ke mid lagi ya, cuy, karena Yves-nya nge-clear minion mid. Cecilion ini termasuk salah satu hero yang kalau urusan clear minion, dia termasuk yang cepat gitu, cuy. Oke, bro, mantap. Oke, gas aja nih. Ngapain, Martip? Ngapain, bro? Ngapain lu, bro? Oke, nice. Martipnya nggak bisa main tuh. Bukan nggak bisa main, tapi nggak main. Belum apa dia, belum bersinar dia, cuy. Karena Martis ini termasuk apa namanya, hero early game sih, harusnya. Oke, bro. Kita bikin item full damage ya. Oke, santuy. Oke. Atur jarak, satu lagi. Waduh, bro. Damage apaan tuh, bro? Oke, kalem, atur jarak, atur posisi, tetap siaga ya, cuy ya. Oke, Martisnya mati nih. Waduh, gak ada mana, cuy. Oke, Martisnya, aduh. Amannya mati juga jadinya. Oh, ngalek dia, cuy. Ini. Oke, bro, kita lanjut ke mid lagi ya. Santuy dulu, brother. Oke, di sini stack kita udah 160-an. COD kita udah jadi, lightning juga udah jadi. Di sini kita bikin holy crystal ya, cuy. Biar damage kita makin pedas gitu. Kayak turtle, cuy. Oke, bro, holy crystal kita udah jadi ya. Waduh, ini udah makin gila sih damage-nya, cuy. Ditambah stack 184 di dia. Ngeri, bro. Ha. Tengok, bro. Satu hit lagi. Cetas. Tengok, bro. Gila damage-nya, cuy. Seekor Reddit aja langsung menghilang, cuy. Oke, santuy. Tetap kalem ya, cuy. Ya. Kita nyari 200 stack dulu. Oke, kalem dulu. Oke, udah dapat 200 stack.
Oke, hati-hati. Oke, Yastasnya langsung buka ulti, cuy. Langsung ulti dia. Oke, kalem, tetap santuy. Atur jarak, atur posisi ya, guys ya. Iya, bro, hati-hati, bro. Waduh, bro. Oke. Waduh. Oke, nice. Kita harus atur jarak ya, cuy ya. Oke, bro, rata nggak sih? Waduh, satu hit lagi tuh. Oke, nggak apa-apa ya. Respect. Jadi kalau kita lagi war running itu kita harus atur posisi, guys. Kita nggak boleh paling depan, kalau bisa dalam rumput sih. Biar nggak kedeteksi sama musuhnya, cuy. Biar orang itu nggak ngelok kita gitu. Karena kita termasuk damage dealer yang tinggi juga, cuy. Oke, ada Martin, waduh. Oke, bro, kita tunggu di sini ya karena tim kita ngambil Lord. Oke, ngapain Martin? Satu hit lagi. Nice, bro. Ngot like. Ini Listy ngapain? Oke, kita kejar dulu ya. Oke, mau kemana Listy? Cetas. Waduh, bro. Flicker dia. Waduh, bisa-bisanya dia flicker aja. Dia tahan gitu flickernya sampai skill 1 kita mendarat. Oke, bro, tetap santuy, tetap kalem ya, cuy ya. Oke, di sini stack kita baru 240-an. Kayaknya bisa sih dapat 300 di match kali ini. Oke, kita tunggu di sini dulu ya. Kita cari di mana Martisnya. Oke, ada buff nih. Mana dia ya? Waduh, udah hilang aja buffnya. Waduh, nggak sampai tahu kita. Woi bro, hati-hati. Claude di atas. Respect sama apanya, Lesti ya. Soalnya Lesti ini, kalau udah late nih game, waduh, damage-nya ngeri cuy. Apalagi DOD-nya ada 10. Gacor cuy. Oke, satu hit. Waduh bro, damage apaan tuh? Oke, kalem, atur jarak, atur posisi, tetap siaga aja ya. Oke, kalem. Oke, adinya udah ulti. Nah, hati-hati bro. Cetas, cet lagi. Oke bro, mantap. Oke, bisa ini. Waduh, oke, Lestia mati. Satu lagi bro, cetas. Oke, legendary ya guys ya. Oke, langsung aja kita ini ya. Waduh, ngeri. Oke, lumayan MMR kita nambah ya. Victory, oke bro. Oke, nambah 1 bintang, 31 bintang. Oke, legendary. Oke, di match kali ini kita dapat MVP ya. Oke lah bro, terima kasih buat kalian yang udah like, share, dan subscribe. Chat selalu buat kalian semua ya guys ya. Tetap jaga kesehatan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.